Oke, halo. Sekarang kita udah ada di Festival Launch Mini Kino Film Week 9 di Mes Denpasar. Hari ini kan ada pemutaran Inklusif Cinema, tapi sebelumnya mari kita cek ke dalam yuk. Ini udah banyak filmmaker-filmmaker yang hadir. Nah, ini dia Festival Launch kita Mes Denpasar. Ini ada Grace, kita ada penjualan. Banyak poster. Halo, halo. Hai. Wih. Oke, mari kita cek ruang pemutarannya. Wah, ini nanti bakal ada pemutaran selama seminggu di dalam sini. Di sini tuh kapasitas 34 orang, jadi ini pasti enak banget buat nonton. Dimana suaranya udah pasti stereo, kursinya nyaman. Ini bener-bener art house yang menyesuaikan banget sih. Nah, wih, nyaman nonton di sini. Boli, ceritain dong. Tapi kan kita bisa lihat banyak-banyak apa namanya. Penontonnya kan juga di sini dari kalangan umum. Iya. Tapi juga dengar ada yang dari teman-teman tadi yang disabilitas. Iya, dari teman-teman netra. Nah, kebetulan banget nih. Jadi hari ini jam 1 siang nanti di hari Sabtu itu ada pemutaran Inklusif Cinema, dan nonton itu target pasarnya adalah teman-teman tunanetra. Jadi pemutaran ini akan menggunakan audio description. Jadi teman-teman tunanetra yang walaupun kesulitan dalam melihat, mereka tetap bisa menikmati filmnya dengan audio description. Jadi mereka bisa mengerti apa yang terjadi di layar walaupun mereka tidak melihatnya, jadi hanya mendengar. Tentu banyak juga pemutaran lain, ada juga untuk Inklusif Cinema CC atau closed caption untuk teman-teman tuli, sehingga mereka bisa menikmati filmnya walau tidak mendengar. Jadi kita emang suka banget mendukung teman-teman tuh buat nonton gitu. Kalau nonton itu buat semuanya gitu, tidak ada keterbatasan buat menonton, terutama film pendek. Nah, tapi selain itu ini pertama kali diadakan? Kalau untuk Inklusif Cinema ini udah tahun ketiga kita melaksanakan dari MFV7, dan untuk Inklusif Cinema audio description khususnya, kita tahun ini melibatkan teman-teman dari komunitas Teratai sebagai pengisi suara dari audio description-nya itu sendiri. Jadi mereka juga mengerti, audio description yang baik untuk kita itu seperti apa, kayak gitu. Jadi audio description tahun ini pastinya udah sesuai banget dengan kebutuhan mereka, kayak gitu. Oke, ini jam berapa sih mulai? Jam 1. 10 menit lagi harusnya. 15 menit lagi. Enggak boleh ngambil sini ya? Enggak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Aku yang megang tempat ini. Asik. Masih aman kok. Biasanya masih kita harus ya? Keluar 10 menit sebelum gitu. Jadi berapa orang sih yang hadir di sini? Pertama filmmaker yang hadir. Kalau untuk sejauh ini filmmaker yang udah dikonfirmasi hadir itu udah lebih dari 100 orang, dan yang sudah ada saat ini itu sekitar 70-60 orang. Dan masih akan terus berlanjut, kayak nanti masih ada penjemputan. Mungkin in total bisa sampai 200 filmmaker yang hadir, baru filmmakernya aja. Belum audiens umum, belum lagi pengunjung-pengunjung dari internasional atau nasional yang emang fokusin datang cuma buat nonton. Jadi emang mereka datang ke Mini Kino Film Week untuk menonton film-film, kayak gitu. Nah, itu memproses apa namanya, kalau bisa bilang kan, ya nonton, saya mau hadir nih, dari umum, harus registrasi dulu. Nah, buat teman-teman yang menonton, terutama untuk di venue Mes Denpasar, Irama Indah sama The Living Room, kalian tuh harus punya ini. Ini namanya Festival Pass, ya. Kalian bisa dapetin ini dengan ngechat ke hotline atau datang langsung ke Mes Denpasar dengan seharga Rp75.000 dapat ini dan juga katalog. Nah, kenapa sih kalian harus pakai ini? Ini tuh contoh kalau kalian dinotis dan kita juga tahu kalian datang, dan banyak keuntungan lainnya. Kalau pakai ini, kalian tuh bisa nukerin diskon-diskon di beberapa vendor-vendor terdekat dan juga di sekitaran Denpasar, kayak gitu. Keren banget ya. Tapi ini dari, kita bicara karya sekarang, film-film pendek yang diputar. Ini kalau dalam tiap lokasi, baik dari Mes sama ya, itu berapa banyak karya film pendek yang akan diputar? Oke, kalau dalam satu hari kurang lebih itu ada sekitar 4 sampai dengan 6 program. Setiap program itu terisi 5 sampai dengan 7 film pendek. Jadi mungkin dalam satu hari itu diputarkan
sekitar 25 sampai dengan 40 film pendek di satu lokasi. Dan tiap program itu diputarkan dua kali di venue yang berbeda. Jadi misalnya Inclusive Cinema CC nih nanti jam 1. Nah nanti hari Kamis ada lagi di Irama Indah kayak gitu. Jadi tiap program pun muter ke venue-venue lain kayak gitu. Jadi kalau yang nggak sempat nonton di sini, tenang, masih ada hari besok bisa nonton di tempat lain. Jadi nggak bakal ketinggalan deh nontonnya. Nah, kita pengen tahu dong siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam film ini. Kenalin dong. Wah, di sini banyak banget kebetulan. Mari. Jadi kita itu ada beberapa, ada kru, itu ada pekerja tahunan, dari kita udah nyiapin dari tahun kemarin. Ada juga teman-teman yang emang kerja dari 3 bulan lalu part-time, ada yang teman-teman volunteer. Jadi mereka join itu sekitar 1 bulan lalu. Coba kita cari salah satu buat ditanyain. Nah, pas banget. Mari-mari. Nah, ini ada salah satu kawanku. Halo. Ison. Son, kamu di sini sebagai apa, Son, di rangkaian Mini Kena Filmmake? Halo, aku di sini sebagai editor dan juga bantu-bantu Holly menyiapkan teknis dan segala aja. Itulah. Nah, Ison ini, kasih tahu Son, kamu itu asalnya dari mana? Terus kenapa kok akhirnya bisa bergabung kayak gitu? Singkat aja, Son. Oke, sebenarnya aku tahun lalu tuh sebagai attending filmmaker di Begadang Filmmaker Competition. Mm-hmm. Terus karena ya MLP menyenangkan gitu, jadi akhirnya aku ingin berkontribusi menjadi internship di sini. Gitu. Itu sih. Oke, jadi Ison ini salah satu yang gabung dari bulan Mei. Dia udah siap Mei, padahal acara kita baru September. Emang Ison bagus sekali. Nanti mari lanjut. Nah ini, Mbak, ayo berdiri. Hai. Jadi ini volunteer kami salah satunya. Silakan perkenalkan namamu dan sebagai apa? Oke, halo, aku Tessa. Sini aku volunteer dan tugasnya jadi LO guest. Nah, karena tahun ini penjemputan kita banyak sekali, tentu kita ada LO guest. Tessa, coba sejauh ini festival baru 2 hari berjalan. Ya. Kamu udah jemput berapa orang? Aku udah mau 5 orang lebih sih. 5 orang. Oke, hari ini nanti kamu jemput lagi? Iya, jemput lagi nanti sore. Besok jemput lagi? Besok kemungkinan iya. Iya, jadi kayaknya dia emang fokus jemput doang. Oke. Nah, Tessa, kenapa sih kamu mau join volunteer? Coba biar di-sharing nih sama teman-teman. Iya, kalau untuk volunteer di Mini Kino sendiri itu karena memang Mini Kino ini international festival ya gitu, dan tentunya relasinya cukup besar, dan ini pengalaman pertama aku di festival film dan tentunya bakalan menarik banget kayak gitu. Oke. Nah, tapi di lain itu semua ada orang yang penting juga. Sini Grace. Nah, sini. Jadi Grace ini adalah dia staff yang menjaga venue Mes Denpasar. Coba sini. Pengen. Nah, background-nya yang bagus. Ah, bagus. Nah, jadi Grace coba ceritain kamu di sini tugasnya apa sih, terus ngapain? Tugasnya di Mes Denpasar, terutama untuk festival ini, saya yang mengoperasikan pemutaran. Selama pemutaran, filmnya saya yang muterin. Terus di Mes Denpasar ini juga jualan minuman dari kopi, wedang, teh juga, dan biskuit yang bisa dibeli di sini. Oke, jadi lihat kan banyak banget orang-orang yang terlibat. Sekarang kita cari filmmaker yuk di luar. Oke. Kita mau cari yang internasional apa nasional ya? Pas banget ya, Bapak. Selamat. Ini salah satu kru dokumentasi kita. Ini penting juga nih. Ini kalau tanpa dokumentasi nggak ada yang bisa mengabadikan. Coba cerita sedikit kamu gimana kesan-pesannya. Ini tahun keberapa sih? Medi kamu ikut? Dari COVID 2020. Dari 2020? Bareng-bareng aku ya berarti? Kita dari awal ketemu terus. Terus. Kamu udah harus bertugas sepertinya ya? Mau ngambil tiket aja sih. Oke, gimana kesannya? Cerita dulu sedikit dong. Kesannya apa ya? Kalau kesan sebenarnya ini sangat seru sekali sebenarnya ketika di dokumentasi ya. Terutama dulu ketika COVID itu kan banyak kegiatan, nggak cuma offline screening. Itu seru juga di dokumentasi. Itu sih seru dan menarik. Okay. Tiba-tiba ada filmmaker. Dia datang satu kru, banyak banget. Halo Kak, selamat siang. Kakak kan dari teman-teman bisingnya. Iya. Ini siapa yang filmmaker? Semuanya filmmaker sini. Kak Amar, boleh sini santai aja. Jadi Kak Amar ini salah satu film yang bakal diputar di Inclusive Cinema. Betul. Jadi coba cerita sedikit Kak, mungkin perkenalan dulu namanya, terus filmnya apa kayak gitu, terus kenapa sih Kak Amar kok kira tertarik nih buat datang rame-rame lagi ke sini? Oke.
Halo semua, jadi nama saya Amar Haikal. Saya selaku pembuat film di Minikino. Di Jakarta, saya berkuliah di Institut Kesenian Jakarta. Salah satu film pendek yang saya buat sebagai tugas penyutradaraan terpilih untuk main di Minikino, salah satunya di program Kursi Cinema. Saya mengajak teman-teman saya dan kru yang terlibat untuk ikut ke Minikino untuk tidak hanya menonton film-film dari semua penjuru dunia, tapi juga untuk bersosialisasi dengan filmmakernya yang ada. Program Kursi Cinema ini menurut saya sangat hebat sekali gitu, karena film saya nanti akan digabung sama audio description agar bisa ditonton oleh semua golongan gitu. Oke, siap. Thank you Kak Amar. Sukses ya. Nanti filmnya diputar di tempat lain juga kan ya, enggak cuma di sini. Amin. Oke. Kenalin dong teman-temannya. Oh iya. Sini sini. Hei, yang itu juga kamu namanya. Malu-malu. Coba sini, ayo ke depan, ke depan, ke depan. Kalian jauh-jauh dari Jakarta cuma membuat melihat film kalian diputar itu suatu kebanggaan, harusnya jangan malu-malu. Coba silakan Kak Amar memperkenalkan teman-teman ajaibnya. Ini namanya Muhammad Harsha, dia sebagai editor di film. Sebagai editor. Lanjutnya, nama saya Ayu Rudista, saya sebagai DOP di film ini. DOP-nya. Dan ini Indra Purba sebagai salah satu produser di film ini, ikut membantu distribusi. Keren banget. Kalian ini kenapa putih sendiri nih? Wah nih. Oh, biar keberagaman ya. Oke. Bagus. Oke, thank you Kak. Ya. Nah, selanjutnya kita Oli. Sini, ada orang sibuk banget. Mbak. Mbak Oli ya. Iya, mari sini Mbak Oli. Mbak Oli kok kelihatannya sibuk banget, coba. Ngapain sih Mbak Oli di sini kerjaannya? Aku sebenarnya public relation juga. Aku production manager sebenarnya, tapi aku bantu untuk public relation kayak undang-undang media atau menyambut orang-orang yang diundang ke Minikino Film Week 9. Jadi contohnya kayak hari ini ada Inclusive Cinema, ada audio description dan caption. Kita juga undang ada pemerintah-pemerintah dari tunanetra, disabilitas netra, dan sekolah-sekolah juga, dan ada juga pemerintah dari pemerintah tuli dan juga sekolah-sekolah disabilitas tuli, seperti itu. Kita tergabung dalam program Inclusive Cinema. Yang tadi aku jelasin Inclusive Cinema. Nah, Oli ini juga merupakan juru bahasa isyarat, betul Oli? Nggak boleh. Etikanya nggak boleh, sorry. Pokoknya dia sangat fasih berbahasa dengan teman-teman tuli. Iya, soalnya teman kerja kita ada yang tuli juga. Iya, oke. Thank you, Oli. Udah rame nih. Gimana kalau kita ke sebelah sana? Jadi di sana itu ada tiket booth. Mari. Cacat, silahkan. Nah, tuh ada tiket booth, ada garage. Oke, Pak. Halo. Iya. Mari Kak, sebentar aku antar dulu. Mari. Sip. Udah di sini ya? Iya, udah di sini. Tapi nggak apa-apa Kakak, duduk sini aja ya. Sebentar. Siap. Ya, mari Kak, ada kursi. Ya. Oke. Sebentar ya Kak, nanti akan dibantu sama temanku. Ya. Mari. Udah. Oke, makasih Pak. Wih. Kak Heri, selamat pagi. Nah, ini juga salah satu filmmaker. Name tag-nya mana ini filmmaker ini? Jadi ini salah satu filmmaker yang kemarin filmnya udah sempat diputar di opening program. Coba Kak Heri memperkenalkan diri dulu, terus judul filmnya sama kesan-pesannya nih di hari kedua kita. Halo, nama saya Muhammad Ali Fadli. Sutradara dari film Blue Putri yang salah satu dari 5 film di opening screening kemarin. Dan senang banget karena film akhirnya bisa pertama kali rilis di sini sebelum jalan-jalan ke beberapa tempat lain. Dan nanti di hari ini akan ada 3 screening lagi. Kemudian beberapa hari ke depan juga akan ada 4 screening. Oke Kak Heri, thank you. Sampai berjumpa di screening-screening selanjutnya. Mari kita lihat nih. Loh, ini Mbak yang tadi ya? Luas ya tempatnya. Ketemu lagi.
kalian. Nah, mau di situ dulu ya? Enggak apa-apa, sambil transaksi juga. Nah, jadi di sini masuk aja, Pak. Jadi di sini penukaran tiket nih contohnya. Jadi teman-teman yang punya festival pas, mereka harus nukerin dulu biar bisa dapat tiket menontonnya kayak gitu. Ini ada dua rekanku. Wih, semangat guys. Oke. Nah, di luar sini juga sebenarnya ini tuh jadi festival lounge kita. Jadi teman-teman biasanya kalau udah sore bisa nongkrong santai-santai di sini. Kemudian ada satu tempat pemutaran lagi di dalam. Jadi namanya itu living room, ya ruang tamu. Jadi mari kita langsung masuk aja ke living room. Jadi ini benar-benar di rumah karena namanya living room. Mari, living roomnya di lantai 2. Nah, cuman tempat yang ini agak gelap karena emang khusus buat pemutaran. Wah, sambutnya pakai kain. Wah, oke. Nah, belum ada screening, nanti screeningnya jam 2 di sini. Ini dia, living room. Benar-benar living room. Gak bisa, ini gak ada lampu di sini. Iya, karena rumah ini sumber cahayanya itu dari atap, dari matahari. Iya, kan dia nggak ada lampu. Tetap yang punya festival pas aja yang bisa masuk. Jadi di tiga tempat ini, di Jalan Pulau Madura, hanya yang punya festival pas yang bisa menonton di sini. Ya, cuma di sini yang bikin beda ya nih, kesannya nontonnya di living room kayak di rumah sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau duduk di sini masih enak, bisa naruh kopi, naruh teh sambil nonton. Iya, emang konsepnya living room banget. Oke, next kemana kita nih? Kita ke tempat Irama Indah, karena di sana itu biasanya jadi tempat workshop sama forum juga. Itu penting banget tuh buat disamperin. Let's go. Gimana Ibu Raka? Iya, baik-baik saja. Baik-baik saja? Ya. Agak banyak yang nonton, yang undangan banyak. Oh iya dong. Terus gimana, kamu sudah merasa kewalahan atau makin semangat? Aduh, ya lumayan lah. Udah makan kan masih semangat. Oh, udah makan. Udah beli apa? Batagor? Batagor. Pasti kamu mau memanfaatkan voucher kita dengan baik ya? Jelas. Terima kasih banyak. Nah, ini siapa nih? Nah, ini mbak-mbak siapa ya? Halo. Oh, ini yang ini ya? Yang apa? Kerja di Minikino ya? Iya. Jadi ini udah ada kawan saya yang sangat penting. Tanpa dia, susah lah. Dia ini visual design master. Master visual design kami. Jadi semua desain di sini dikolaborasikan oleh Kak Safira. Ya, begitu. Halo semuanya. Halo. Aku Fira. Aku visual design coordinator dan VR coordinator juga. Benar, jadi VR itu virtual reality, jadi kita nonton pakai virtual reality. Ya. Nah, dia juga masternya tuh, dia ngerti mengoperasikannya seperti apa. Dan VR itu nanti baru ada hari Senin sampai dengan Jumat ya? Iya, ada dua sesi dari jam 10 sampai jam 12, sama jam 2 sampai jam 5. Di Mes Denpasar tapi lantai 3, tetap ya. Kalian harus punya festival pas. Ya. Banyak kan keuntungannya, jadi ayo beli. Hanya 75.000 dapat ini. Kebalik. Iya. Kayak gitu. Sampai kapan sih di sini? Dua lokasi ini? Sampai hari Jumat 22 ya. September. Siapapun masih bisa hadir. Masih bisa. Pemutaran paling malam aja tuh ada jam 10 malam. Jadi kalian kalau balik ngantor gitu ada alasan ngapain ya? Yaudah sini aja kita nonton. Kalau ketiduran sambil nonton juga, ya masa ketiduran ya kan film gitu.
Apa yang jelasin tentang profesimu secara detail? Gimana? Yang sekarang kamu join ini. Oh, oke. Okay. Time dong. Jadi hari ini. Ya, hari ini sedang ada pemutaran Inklusif Sinema namanya. Tapi Inklusif Sinemanya khusus untuk audio description. Jadi audio description ini khusus untuk tunanetra. Jadi biar teman-teman tunanetra juga bisa ikut nonton bareng kita yang berpenglihatan normal. Sistem filmnya itu semua dinarasikan. Jadi visual-visual yang muncul itu dinarasikan. Jadi seperti sandiwara radio, kurang lebih begitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa menikmati filmnya tanpa harus bisa melihat dan tidak mengganggu juga untuk orang-orang dengan penglihatan yang normal. Nah, kayak gitu guys. Di dalam udah mulai ya? Iya, di dalam udah mulai. Kita udah nggak bisa masuk karena di dalam udah mulai. Terima kasih Kak Fira yang sudah mulai sibuk. Nah, kalau kalian yang nonton nih, kalian nanti setiap awal pemutaran bakal mendengar suara Kak Fira. Karena dia nanti akan selamat datang di Mini Kino Film Week 9. Kami baru kolaborasi, nah dia voice talent juga. Jadi kita akan terbiasa dengan suara dia tentunya. Kayak gitu. Nah, kita udah jalan-jalan tadi ke 3 venue utama di Festival Lounge. Terima kasih teman-teman sudah menikmati, ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Tapi kalau kalian penasaran, langsung aja datang di sini, di Pulau Madura nomor 5. Buat yang nggak tahu, cari aja di Google Map, Mes Denpasar. Oke, thank you semuanya, stay tune di YouTube TVRI Bali, TVRI Media Pemersatu Bangsa.